Emang dia banyak hobi banget sih. Dia kok suka banget nanti efeknya coyotin. Di segede itu anjir bikin nge-lag tapi anjir. Tapi memang kit ku tetap OP. Damage ku paling besar lah, dari urusan. Nah, abis ini jarang. Coba kita enggak usah pakai efek orang ya. Kita pakai efek kita aja. Kalau efek ku aja nih ringan-ringan aja. Kalau efek ku tuh ringan-ringan aja kecuali pas jurusnya kite yang anu yang apa? Gede itu. Ini kan masalahnya kita beda banget. Kuat kan. Ya. Ya, kita ini udah nge-carry. Ini namanya kita nge-carry. Oh, gue tadi kok. Ih. Siapa nambah tuh? Aku. Biar ya. Bagus. Aku berbaik hati. Makin jadi tuh dia begitu tuh. Dan mereka juga kena. Nah, ada urusan. Kita duluan ke kill. Gila, aku udah hampir 2M aja. 2M. 2M damage gila enggak? Itu mereka yang apa salahkan nih. Efek kill-kill nih. Kira pusing enggak ya efek kill-kill. Aku juga pusing. Kamu tuh karakternya bersuara loh nih. Si Coyote tuh ngomong loh dia. Seru nih. Ayo, aku gak nyalakan itu. Aku gak nyalakan suara. Oh, OP banget sih siapa Coyote. Kamu gak jadi cuma juga. Ini cuma ini efeknya memang wow. Wow banget sama. Kisoko, Kisoko efek terakhirnya bagus banget. Udah aku baca itu bisa Kisoko atau Marwen. Sampai kemana? Sakit. Masih efek yang karakter lu tuh oke banget ya. Ini... Wah gila lag lag. Sampai nge-lag lah ini. Pengen lah tuh sampai lag. Oh iya sih. Lena efeknya deh. Banyak terlalu opan. Terlalu gila itu efeknya. Kalau efekku aja sih aku nggak nge-lag. Kalau efek orang lain aku nge-lag banget. Aku udah mau 3M loh. Memang sih mereka jauh di bawah kita levelnya. Tapi yang ini yang lucu nih yang Rip Luffy nih nah. Lebih rendah pada kamu loh. Memang berarti berarti memang karakter ya menentukan semuanya. Dan ini memang Coyote yang berbuat tua. Rip Luffy itu lebih tinggi lah daripada aku. Dan memang Coyote, ya ampun damage-nya 10.000, wow gila sih. Eh tapi sebentar, kaitku itu bisa daripada 10.000. Mana?
sebenarnya. Ketika dia pakai jurus yang terakhir. Kalau jurus yang 4 detiknya doang 3000 damage, lumayan loh kali. Nih. 12.000. 22.000. 22.000 walaupun 16 detik sih. Dua kali lipatnya enggak beda dikit. Oh, beda dikit doang tuh nih. 22.000. Total damage. Cuma kan tergantung. Total damage-nya apa? Mana dia? Nah, OP banget sih itu karakter Kite itu sebenarnya OP banget memang kalau menurut gue. Lain orang-orang. 22.000. 22.000 loh nih, coba. Walaupun dia levelnya lebih rendah daripada kamu itu. Aku coba pengen evolusi si Kite aja sih. Itu ada yang level tinggi daripada aku. Karena dia limited nih. Ya leh. Aku ini yang baru 3M apa aja? Aku bisa 2M. Baru gue sempat. Ya nanti kita lebih dari 50 apa gimana? Ih anjir langsung mati, nanti kita lebihkan dari 50 apa gimana? 50 aja langsung jual aja semuanya. Dan kita mengincar itu aja, aja hadiahnya aja. Kalau tanpa efek sih, lumayan. Duit kurang banyak banget, tapi nggak ada yang ku upgrade lagi. Kok kayaknya ada yang nyusul ya debugnya? Oh iya, berpupi jadi paling bawah loh. Ini tuh Guanzu. Yang bawa Gun ini. Sama Juzo. Itu mereka berdua lah yang bawa Gun itu. Sama Itachi. Iya, mereka udah bawa itu. Kok sama gitu ya bawa gun gitu. Aku bawa Hisoka lah, kamu lihat enggak? Ya lihat. Shuriken no need no filters. Kudanya banyak banget. Ih, ada yang keluar. Oh iya ada yang keluar. Tadi dia damage-nya udah tinggi loh. Siapa itu tadi? Oh ya itu yang siapa tadi? 42 ya, dikit lagi sih. Ayo dikit lagi. Cuma sampai 50 aja. Ya ayo cepet lah 50 lah. Aku mau gantiin pinit